kelas 12 SMA Kristen Waikabubak yang saya hormati dan yang sama saya kasihi. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena sampai pada saat ini kita boleh menyelesaikan pembinaan anak-anak kita, khususnya kelas 12 SMA Kristen Waikabubak. Perlu kami menyampaikan permohonan maaf karena tanggal 12 April yang akan datang adalah UTBK secara nasional. Karena itu kami berpikir baik kami sebagai kepala sekolah maupun sebagai guru di SMA Kristen Waikabubak bahwa kami sudah sepakat dalam rapat MKKS SMA dan SMK se-Kabupaten Sumba Barat dan ujian akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 29 Maret tahun 2021. Karena itu, Bapak Ibu tolong persiapkan anak-anak untuk siap mengikuti ujian yang dimaksud. Bapak Ibu yang saya kasihi, perlu kami sampaikan bahwa anak-anak Bapak Ibu yang belum melunasi keuangan sekolah, kami mohon dengan sangat dapat diselesaikan atau dilunasi sampai dengan tanggal 5 April yang akan datang. Dan jika tidak, maka dengan berat hati kami harus dapat katakan bahwa anak Bapak Ibu tidak dapat melanjutkan ujian sekolah yang dimaksud. Dan perlu diketahui oleh semua Bapak Ibu orang tua murid kelas 12 bahwa penetapan hasil ujian kami akan tetapkan pada tanggal 10 April yang akan datang. Sehingga begitu penetapan, kami berikan surat keterangan lulus bagi anak Bapak Ibu yang siap mengikuti UTBK di berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Karena itu, mohon perhatiannya, sedangkan pengumuman secara resmi kami akan laksanakan skala secara nasional pada tanggal 3 Mei yang akan datang. Demikian itu harapan kami Bapak Ibu orang tua siswa kelas 12. Atas perhatian dan kebersamaannya kami ucapkan terima kasih. Selamat siang dan salam.